Okey, sekarang ni Shima dah berapa hari tak keluar. Jadi makanan dekat rumah pun dah habis. So Shima terpaksa keluar untuk membeli makanan-makanan. Jadi Shima akan tunjuk dekat korang situasi di Indonesia macam mana, okey? Sekarang ni kan Shima sebenarnya pening sangat memikirkan. Shima tak tahu sekarang ni Shima patut buat apa. Shima patut balik Malaysia ataupun Shima tinggal je di Indonesia. Tiket flight pun dah habis. Memang dah full semuanya. Setiap hari full. 50-50 rasanya. Nak balik ke nak tinggal kat sini. Jadi pendapat korang apa? Patut tak Shima balik ataupun Shima tinggal je di Indonesia? Komen dekat bawah. Apa patut Shima buat? Shima balik ke ataupun Shima tinggal kat sini? So sekarang ni Shima nak cari makanan yang boleh, apa orang cakap, yang tahan lama tanpa expired. Jadi senang, kita tak payah nak keluar rumah. Mungkin kita boleh beli tepung, kan? Tepung gandum. Ha, jadi belilah macam contohnya kacang hijau ke. Kita boleh masak sampai kenyang. Jadi bolehlah kita cari nanti apa yang boleh dimakan yang kenyang. Ha, macam tu lah. Selalunya dekat sini kan, waktu-waktu macam gini memang jalan banyak kereta, banyak mobil ya selalunya. Jadi ingatkan bapa dia tengok semua. Okey, tengok jalan clear hari ni. Ha, jarang tau nak tengok mall ni sepi. Tapi alhamdulillah lah sepi kan. Baguslah kalau diorang duduk rumah kan, diam-diam. Ha. So keluar rumah pun kita berbelanja saja. Okey, berbelanja tu bukan nak berbelanja baju tu. Bukan. Kasut tu bukan. Tapi Shima nak pergi beli barang makan. Barang-barang yang penting sahaja. So bila dah beli apa-apa yang penting, balik. Shima dah sampai kat mall sekarang ni. Jadi Shima nak pergi beli apa yang patut. So lepas dah beli, Shima akan balik rumah terus. Jadi nak buat stok banyak-banyak untuk lama-lama dekat rumah, supaya senang tak payah keluar-keluar lagi. Aduh, harap tak ramailah dekat dalam nanti time beli. Oh ya, apa yang Shima tahu, di Indonesia ada 8 daerah terjejas parah akibat corona. Di antaranya, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Cirebon. Okey, kita sama-sama doakan supaya semua dilindungi oleh Allah SWT. Semoga wabak ini berakhir dengan cepat. Amin. Jangan lupa kita makan buah-buahan, minum air putih banyak-banyak. So, ya, kita kekalkan stamina kita, okey? So, kalau di Malaysia panggil ikan bilis. Di sini teri jengki. Ha, sedap juga ni. Kalau masak ni, alamak, tak jadilah. Nak RM60 juga. Okey, sebenarnya dah 3 tahun lebih Shima menetap di Indonesia. Jadi ramai yang bagi tahu Shima sejak terjadinya kes yang ini, wabak ini. Ramai yang bagi tahu baliklah ke Malaysia, sebab apa-apa pun yang terjadi nanti senang tempat sendiri. So sebab itulah Shima rasa macam confused sekarang ni, apa yang patut Shima buat.
Tahulah. Korang kalau ada idea, ada pendapat masing-masing, bolehlah komen kat YouTube kat bawah ni. So apa yang Shima patut buat? Okay, kalau Shima teringin nak makan roti canai, selalu Shima akan beli ni. Paratha. Okeylah, mau sambung sambung jalan pula, mau pulang dah. Kita dah habis selesai ni barang-barang semua. Jadi kita tak boleh ke mana-mana. Ingat, balik terus. So, semua jangan lupa subscribe YouTube Baby Shima dan nantikan video yang selanjutnya. Okay? Bye-bye. Okey semua, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa ke okay, nanti share, komen pendapat kalian. Komen pendapat korang, patut ke Shima balik Malaysia ataupun Shima duduk je diam-diam dekat Jakarta. So, komenlah. Miau. Kenapa degil? Ha? Dah cakap duduk rumah. Ha? Boleh pula jalan dekat luar eh? Hey, orang membebe tak nak dengar eh? Dahlah tak pakai mask. Tinga je gerak-gerak.